Baik, Dewan Penguji yang saya hormati, mari kita awali ujian sore hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Nurul Lailatul Qomah sudah siap ya. Insyaallah lahir dan batin. Lahirnya sehat. Sehat. Sehat dalam keadaan sakit. Batinnya sehat. Batinnya juga sehat. Oke. Saudari Nurul prodi apa? Ya, sekarang diajar Pak Mu'afa. Pak Imran Fauzi. Pernah. Pak Sidik. Tidak. Jadi di forum ini di apa jajaran Dewan Penguji yang menguji yang pernah mengajar adalah Pak Imran Fauzi. Sama apa jadinya? Saya pernah juga. Gimana guru kok lupa sama muridnya? Ya, secara fisik lupa, tapi tidak pernah lupa dalam doa-doa. Siap. Allahumma ja'al awlad dan awlad dalam midalain selalu disebut. Jadi kan tersebut juga ini Nurul. Oke, Mbak Nurul, bisa ditunjukkan surat pernyataan keaslian? Ada kan pernyataan keaslian tulisan? Bermaterai. Kalau misalnya sekarang, kalau dia masih, itu pasti ya. Oh ya, oke. Okay. Berarti layang diujikan. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Nurul untuk mempresentasikan naskah. Coba, skripsinya ya, maksimal 5 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya Nurul Lailatul Qomah, NIM 2019-1388 akan menjelaskan sebuah hasil penelitian saya yang berjudul Pembentukan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Ngaji Kitab Taklim Mutalim di Madrasah Tsanawiyah Al-Misri Curamalang Rambuguji. Hasil penelitian saya yaitu kegiatan Ngaji Kitab Taklim Mutalim itu dilaksanakan setiap satu minggu satu kali setiap hari Kamis pada jam 7 sampai jam 8 pagi yang dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Nasiruddin selaku pengasuh pondok pesantren Al-Misri. Pembentukan karakter terlihat dari adanya kegiatan ngaji kitab taklim yang berjalan dengan kondusif. Yang mana jika ada yang ramai dari salah satu jika ada yang ramai siswanya itu mereka langsung disuruh berdiri sambil dipertanyai oleh sang kiai. Salah satu dari siswa itu juga ada yang tunduk dan menyampingkan diri ketika berpapasan dengan guru. Mengerjakan tugas berupa koreksi setiap pertemuan. Juga satu bulan sekali ada evaluasi dan ujian PTS dan PAS. Siswa tidak harus dituntut memaknai dengan bego, melainkan juga bisa memaknai dengan tulisan Latin. Karena menurut Ibu Nafisa Valencia bilang kalau memaknai dengan pego saja tidak nuntut. Jadi di lembaga ini boleh memaknai dengan Latin. Guru di sana juga mengawasi secara bergantian dalam kegiatan yang kita taklim ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa itu apa? Ada di depan kan? Iya. Tapi ini lebih duluan lagi. Asa atau skripsi? Lebih duluan. Asa dulu baru? Skripsi. Lebih duluan skripsi. Oh skripsi. Iya. Lebih duluan. Kenapa kalau asa di kalau di dalam sebuah skripsi yang ada mulai dari bab 1 sampai bab 5. Nah itu kenapa nggak dipaparkan? Karena sebelumnya di bapak abstrak saya itu ada yang salah di bagian hasil penelitian. Khusus itu harus dikonfirmasi. Iya. Menjelaskan dan menjelaskan juga ada kesalahan ya. Iya. Kita langsung menyampaikan hasil. Oke,
pembinaan, pembentukan karakter. Fokusnya ada berapa? Ada tiga. Iya, gimana? Bagaimana pembentukan karakter disiplin, yang kedua bagaimana pembentukan karakter jujur, dan yang ketiga bagaimana pembentukan karakter. Kenapa begitu tertarik tiga karakter? Karena sebenarnya saya kan itu kan ada pembentukan karakter, karakter kan ada 18 karakter lah. Saya membatasi 18 karakter tersebut, saya mengambil 3 karakter. Yang pertama karakter positif, yang kedua jujur, dan yang ketiga tanggung. Ya, kenapa? Ya. Karena kok tidak di karakter yang lain? Menurut saya, di kitab Taklim Ta'alim itu banyak mengkaji banyak tentang adab-adab, terus tentang sebuah tanggung jawab kepada 100 siswa, di situ dijelaskan dalam kitab Taklim Ta'alim. Itu saya jadi mengambilnya di dalam tersebut. Nah, ada tentang hubungan siswa dengan guru. Ada terhadap siswa dengan mas saya. Lalu di sini muncul karakter disiplin, tanggung jawab dan jujur. Apa bedanya dengan apa lagi? Isi dari karakter siapa sih? Karangnya saya Azharudi. Azharudi. Ada kitabnya? Karakter pertama itu kan dari 18 itu kan karakter religius pertama. Kenapa?
kenapa kok enggak religius, padahal di situ religi semua ini. Bapak, saya tuh pertamanya mengambil judul karakter religius pertamanya. Ternyata kok saya lihat fokus penelitian saya kok di judul saya karakter religius, religiusnya itu masuk ke judul, bukan masuk ke fokus masalah. Nah, iya kok enggak dijadikan fokus satu bagaimana pembentukan karakter religius kan ngono ya. Kita tak lebih banyak itu tentang karakter religius, ya kan? Iya. Apa lain kenapa? Kok iya iya. Ya karena saya itu namanya itu nama judulnya karakter religius. Gak saya memasukkan untuk fokus permasalahan itu. Oh, dipaksa sama pemimpin. Dipaksa. Padahal itu ya karakter yang paling penting, ya kan? Iya. Karakter yang paling penting itu nomor satu religius, ya kan? Yang dirumuskan oleh Mendikbud itu. Nah, harusnya itu sebagai dasar nomor satu. Baru jujur, tanggung jawab, apalagi disiplin itu nomor sekian. Kan begitu memang bunyinya karakter, utang karakternya, ya kan? Ya nanti diskusi sama pembimbing aja, ya. Kalau pembimbing neraka itu ya sudah pokok. Oke, satu. Jadi, tapi dikasih keterangan nanti di definisi istilah ya, dan di teori definisi istilah dan teori di bagian akhir karakter 18 itu ya, ya. Di bagian akhir dijelaskan kenapa kok memilih tiga karakter ya. Ini alasannya apa, jangan karena disuruh pembimbing tulis ini ya, jangan ya, ada alasannya yang penting, tidak ada yang batasan harus memilih ini, tidak ada, yang penting punya dasar itu di teorinya. Sampaikan di kajian apa di definisi inilah juga disampaikan ya. Dari 18 karakter peneliti memilih karakter disiplin, jujur dan tanggung jawab karena apa, itu definisi inilah. Rasa yang kedua adalah melalui kajian kegiatan ngaji. Kenapa aku pakai kata kegiatan ngaji? Enggak melalui pembelajaran kitab taklim taklim. Kenapa kok pakai kata kegiatan ngaji? Karena disuruh mengaji. Ya. Enggak. Kalau pembelajaran ada, kalau pembelajaran lebih ke apa, ke kelas, terus ada kayak untuk RPP-nya juga menurut saya kalau pembelajaran. Nah, itu kan sebuah kegiatan. Enggak. Terus kata yang benar ngaji apa mengaji? Enggak, ini bahasa nih. Iya Pak, bahasa Pak ini. Itu kan timbuhan. Kan kaji. Iya kan. Bakunya kan kaji ya kan? Iya Pak. Kaji. Terus mengkaji kan begitu. Jadi kata mengaji. Kalau ngaji itu bisa Pak Haji loh ya. Kan gitu kan ya. Coba ada nggak penjabaran apa yang baku itu kalimat, kan di sana programnya program kegiatan ngaji kan gitu ya. Nama aslinya sana ya, nah, iya kan kamu sajikan dalam bentuk teori kan ya. Kenapa kok pakai kan ngaji kok enggak kegiatan mengaji kan gitu tau, kegiatan mengaji kitab taklim ya. Ya, yang penting ada penjelasan, definisi istilah sama teorinya. Ya sebenarnya, asal katanya kan mengaji. Iya, terus yang benar apa berarti? Mengaji. Mengaji, kalau mengaji diganti kegiatan mengaji. Atau pembelajaran, pembelajaran itu kalau kamu itu sempit sekali. Kamu nganggap pembelajaran itu hanya di ruang kelas, ada bangku, kan itu enggak. Belum meskipun di masjid, di lesehan itu ya pembelajaran tuh. Selama itu ada guru, ada santri, ada materi, ada tujuan, ada media, ada evaluasi, itu namanya pembelajaran dimanapun tempatnya. Ini dulu, ada nggak kajian teori mengaji itu ada? Ada nggak? Lo kan nggak ada, cukup aja pembelajaran kitab taklim munalim. Pembelajaran itu nggak harus formal di kelas ya, di masjid pun juga pembelajaran itu ya. Eh, kemudian kitab taklim muta'alim, saya jelas kitabnya itu gini, semuanya ikut kitab, ya. Jadi satu, sekolah jadi satu, ngajinya bareng. Berarti paham nggak paham terus. Gitu.
ada enggak naik oh ini di sentuh itu dengan bapak dipertanyai kalau selesai ada juga kadang kalau dari itu kalau yang ramai itu biasanya dipertanyai juga. Nah ini dok kelas 1, kelas 7, 8, 9 itu bareng biasanya kelas 7 ya kan udah dapat bagian awal kan naik ke kelas 2 ya kan lanjut dan kalau kelas 7 lagi yang baru lagi ada anak baru kelas 7 kelas tengah-tengah apa itu dari awal kalau bareng coba jelaskan di itu cukup kayaknya ojo kayaknya ikut berarti langsung anak yang baru ngaji itu anak yang baru masuk sekolah langsung nyampe tengah-tengah ngikuti yang lain berarti awal nggak dikaji ya. Tapi itu kan setiap kegiatan kan ada evaluasi kan bapak tapi setelah itu nanti kemarin apa yang sebelumnya itu dibahas lagi gitu tapi kalau untuk mengikuti kalau siswa baru itu kan baca mau ceritakan yang ada di sana ada tiap hari Kamis ya, jam 7 kiai ngajinya di apa di masjid di aula ya aula semuanya ikut anak yang sudah ikut yang pernah haji ikut juga anak yang baru ikut juga sampai tengah-tengah gitu ya. Tapi yang awal enggak dikaji enggak nah itu kan piye ya. Kalau menurut gue, tiba-tiba langsung kuliah semester 5 kalau masuk langsung semester 5, bisa gak? Nah ya itu tiba-tiba ngaji kita taklim langsung tengah-tengah ya itu masalah bukan? Ada gak cerita nih sendiri sebagai masalah? Enggak. Bahkan kalau memang sistemnya begitu tuh salah sistemnya loh ya, kayak di HP ya harusnya semua siswa ya harus menempuh semuanya itu mulai awal sampai akhir itu ya yes alim terus di abstrak tuh ya yang belum muncul itu analisis datanya menggunakan apa nggak ada abstrak ya. Ada nggak ya. Abstrak datanya menggunakan apa abstrak datanya di abstrak tuh iya nggak ada apa nggak itu di abstrak. Ya, memang saya tidak sekarang salah bapak. Alah, ini salah ini. Ini tak kesimpulannya pun juga gini, nggak ada kaitannya, ya kan? Itu baik itu ya. Karena orang baca di gilir itu nanti pertama abstraknya dok, bukan isinya, gitu ya. Teknis-teknis, satu spasi dan lain-lain nanti diperhatikan. Kemudian. Di bagian akhir kajian apa penelitian terdahulu ya penelitian tentang kitab taklim itu banyak sekali gitu ya kamu sajikan 1, 2, 3, sampai 5 ya. Perbedaannya sudah nah, sajikan di bawah tabel itu kelemahan-kelemahan masing-masing penelitian ya dijelaskan penelitian pertama kelemahannya apa kamu ya harus buka ininya laporannya ya. Ini jurnal apa skripsi apa tesis kan bisa dicek nanti. Ya kelemahannya yang belum tuntas dikaji misalnya apanya dijelaskan. Baru posisi penelitian oleh karena itu penelitian ini menjadi penyempurna dari penelitian terdahulu itu pada aspek apanya. Jadi itu ya. Eh, kemudian di setiap akhir kajian teori jangan berhenti di kutipan. Setiap akhir sub kajian teori. Ya. Berhenti nanti di analisis teori namanya ya analisis teori itu dari penulis ya jadi teori itu tersebut dapat dianalisis begini simpulannya apa karena metode penelitian menggunakan studi kasus kenapa penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kalau di sana itu ada kelas yang menonjol yaitu kelas 9
hubungan dengan kitab ini apa? Iya, itu karena adanya munculnya kitab ini, kegiatan ini. Kitab ini muncul gara-gara ada anak satu siswa yang nakal. 12 yang muncul. Berarti yang ikut kitab ini enggak semuanya? Semuanya, ya itu. Semuanya yang ikut. Cuma gara-garanya itu ada kelas yang muncul itu. Gini loh, Dok. Studi kasus itu, ya. Kenapa pilih studi kasus? Itu begini, kamu telah keliling beberapa lokasi penelitian, ya lokasi. Oh, yang representasi apa itu di mana nih? MTS Al Misri, MTS B, MTS C, sampai banyak MTS. Misalnya satu kecamatan. Oh, yang paling representatif MTS Al Misri. Oleh karena itu menentukan ini. Itu studi kasus. Studi kasus itu setelah membandingkan dari banyak lokasi dan kasus, kamu menentukan studi kasus itu loh. Kalau hanya narasi itu pendekatan deskriptif naratif. Udah ada nggak perbandingan sih? Membandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain? Nggak ini loh, di sini ada nggak? Iya, nggak ada ya saya. Kalau nggak ada, tentukan gini. Jadi beberapa pengamatan awal di beberapa lembaga, itu loh. Apa kenapa milih Al Misri? Itu loh, dok. Ya. Kalau bukan studi kasus, nggak usah dipaksakan studi kasus. Yes. Selanjutnya kata sampling, sampel itu nggak ada karena kualitatif. Itu pakai informan. Sampel nggak ada, informan. Oleh karena itu cukup. Kata sampling itu dihapus saja ya. Sampel, kalau ada sampel ganti informan. Ya. Kamu menggunakan tuposim. Iya. Sama snowball. Iya. Paham snowball itu apa? Tambahan. Ah, itu snowball. Snowball sampling. Snowball itu kan bola salju yang menggelinding dari kecil menjadi besar. Artinya apa? Tambahan. Responnya itu sedikit menjadi ini lah dok, tak kasih contoh ya penelitian yang snowball, KKN itu menggunakan snowball. Kan nggak tahu ini informannya siapa saja wong kita orang baru, ya kan? Pertama untuk ke kepala desa, Pak Kades yang tahu tentang ini siapa? Si A, kita ke si A. Habis ke si A, setelah ini saya ke siapa Pak si A? Ke si B, kita ke si B. Begitu terus, dan kita nggak tahu siapa yang mau kita teliti, namanya itu snowball, ludo. Lah ini nih sekolahan masa kamu nggak tahu siapa yang mau diteliti? Tahu nggak? Ya nggak usah snowball, cuma orang yang bisa gelintir orang kok, ya kan? Purposif saja. Purposif itu menentukan dulu siapa-siapa. Sudah cukup. Ya udah ratusan orang tuh harus snowball. Ya? Ya, teknis-teknisnya banyak, nanti diikuti. Kemudian mingguan setiap hari Kamis wawancara gini tidak usah ya, di dalam tidak usah, maksudnya dilampirkan di dalam sini itu apa kaitannya dengan data, dengan fokus percaya loh, meskipun tidak usah dicantumkan di sini. Kalau kamu wawancara itu percaya ya, usah dicantumkan. Nih, nah yang paling penting ini terakhir. Fokus pertama apa tuh? Karakter apa? Disiplin. Tapi kamu nggak mencantumkan teks taklim itu yang mengandung disiplin itu yang mana? Nggak ada sama sekali. Ya kan? Katanya tadi ada moral knowing, ya. Moral feeling, dan moral action atau acting ya. Tiga itu kan moral knowing itu kan itu isinya ini. Ya kan? Materi yang diajarkan. Ini materi yang diajarkan terkait dengan disiplin. Kan itu. Kemudian moral feeling. Feeling itu penanaman. Jadi apa? Sikap. Jadi perasaan. Tahu punya perasaan, punya sikap, kemudian jadilah perbuatan. Ini harus ada muncul di setiap fokus, fokusmu disiplin. Nanti di sini di kitabnya di screenshot ya. Screenshot ini kandungan tentang disiplin.
artinya apa, kandungannya apa. Ya. Yang dua ini istinsut, kan artinya apa, kandungannya apa. Yang mengandung disiplin saja, ditentukan. Tuh, kemudian yang kedua apa? Jujur. Teks-teks di situ yang menanamkan nilai-nilai jujur yang mana dicari ya. Kemudian apa tuh? Tanggung jawab. Sama begitu loh. Nah, kalau terkait dengan pelaksanaan penerapan di sana ada, tinggal itu aja yang belum ya. Masukkan artinya, kandungannya terus-terus. Ya. Di situ saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih. Singkat. Cepat. Sore Anda. Mbak Nurul kenal dengan Azhar Nusi? Imam Azhar. Imam dan Sim. No? Pengalaman kitabnya. Lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Selain tadi pembutalim, beliau mengarang kitab apa lagi? Ya itu. Bagaimana bisa memahami pemikiran Syekh Azhar Nusi dalam kitab Ta'limul Ta'lim kalau biografinya dia enggak ini ya, enggak paham, enggak tahu ada berapa bab yang dibahas dalam kitab Ta'limul Ta'lim Oke, tadi saya tanya biografinya enggak tahu, enggak baca. Celah. Mungkin enggak termasuk dalam bahasa Inggris. Sekarang saya kitabnya ada berapa? Pasal. Pasalnya ada. Pasal berapa? Berapa? Iya. Ini. Cukup dia. Oke, dari bab-bab ada 13 bab. Ini tak kira ini sih. Dari 13 bab itu, apakah ada yang berbicara tentang disiplin, tanggung jawab, satunya? Kejujuran. Kok bisa digantung? Disiplin, tanggung jawab, dan apakah di 14 bab itu ada yang membicarakan tiga ini ada dalam ya, ya tadi itu yang tak suruh masukkan tak skripsi isinya itu kalau tidak ada maka fokusnya harus ganti ya tadi judul ganti kenapa gimana mungkin mau mengaji ini mau tidak ada kok dikaji jadi karena itu kan nyari tadi ya. Harus ketemu ya. Selanjutnya uji pendapat kalau tidak ada gimana Bapak Siti Anggita sebagai spesialis. Saya pikir Mbak Nuri tinggal membaca ya, membaca lagi Bapak. Sudah baca? Wahidan. Mutawarri
kata pendeta tadi, kan gak mungkin bisa jadi begini sebelum membaca, sebelum melontok. Memang apa ya, memang saya gak pernah apa, bukan gak pernah, tapi sudah lama gak membuka kitab ini ya Pak. Terus juga dulu di kolok ya sering. Sampai kamu kaki, kaki melakukan. Sama kayak ini ya Pak, menafsirkan Quran tapi enggak melihat Quran. Kayak gitu ya. Harusnya kan ngontok ini kan. Iya. Terawang. Enggak pakai terawangan ini, Bang Bu ya. Nah, karena kadung ini dari judul ini yang betul. Kamu harus baca kalau bukan baca ya, Pak. Ini Pak. Bisa dipesan enggak sih? Coba, baik mana yang kamu hafal dari satu, satu, satu saja. Lulus apa? Kalau enggak, bener. Oh, oke, okay. Anut tuh ya. Enggak, kita bundulnya. Kalau kita bundul, enggak bisa ya. Pancingan, kasih pancingan misalnya. Awal. Kalau bisa, tak sempat ya. Lulus, enggak bisa. Kalau dipancing, enggak bisa. Satu kali. Mana? Pertanyaan apa awal? Awal. Nah, pembimbingnya aja dah, mana pembimbing? Yang biasanya biasanya bimbingnya itu yang biasa diungkap apa? Ayani katanya, Ayani. Tandanya menjadi berbeda ya, harus hafal satu huruf. Kalau sekarang satu baik. Bagaimana? Kesempatan. Tadi kainnya kelebihan, tapi itu bagian yang ada di dalam umumki hamba hidan dawat. Pemimpinnya ini dulu Ustaz di mana? Nurul Jardi. Ngajar tak lumut amin. Hafal sak isinya, sak tafsir. Sak isinya. Bahkan pernah di apa kali makan. Disyaratkan. Ah, berarti enggak bimbingan kayaknya. Iya. Iya. Tidak pernah. Bimbingannya di rumah apa di si kampus? Di rumah ya. Di rumah berapa kali? Sudah di sana juga sih pak. Oh rumahnya? Iya. Kalau di kampus. Eh, sorry. Di Bukan. Rumahnya kan sana. Yang mana? Rumahnya mana? Di Jakarta. Rumahnya sih Bumimang. Oh rumah Bumimang. Rumah pertama. Rumah yang di utama. Istri utama. Berapa kali? 6 kali? Ke rumahnya? Iya. Lebih mau apa? Ada mau apa? Nah, ya. Itu kan terkait bimbingan. Terkait bimbingan. Pak minta tanda tangan gitu langsung. Oh, ya. Langsung ya. Tidak mau di sini. Sudah. Nih, tuh tambahan. Tanya Paris. Cukup. Jangan lupa kalau sudah saya sudah. Belum nilainya. Oh. Ini sampai ke top Pak Imran. Pak Imran. Oh, beta saya. Oh. Ayo saya juga masih saya. Ya apa, Pak? Enggak apa. Thank you.
Itulah kok komak. Aku punya marah pak. Aku lagi ke apa gitu. Gimana saya harus konsisten. Lulus. Baik, saudari Nur Lailatul Rahmah. Ini 2019 sampai 2018 telah menyelesaikan proses dan berdasarkan jawaban juga proses bimbingan 6 kali rumahnya membimbing di sini berapa kali? 10 kali di kantor. Oke, dari proses dua proses itu proses menjawabannya ini dan proses bimbingan menyatakan lulus yang sangat diatur. Revisi ya? Iya, di foto nanti di revisi untuk rapat catatan tadi. Utamanya adalah terkait dengan fokus penelitian yang harus sinkron dengan ya, 2019 ke sini. Yang kedua, ketika nanti apa namanya revisi harus hafal berapa banyak mas? Standarnya tidak lagi satu, karena revisi. Ya ke pembimbingnya beliau ahlinya tak. Saya juga ingin dengar nanti apa namanya baiknya ada satu lembar lah apa harus saya tanda tangani. Ada waktu yang lama tuh ya minimal kan maksimal kan 20 hari 10 hari bisa hafal 10 baik. Baik, selamat saudari Nurul dalam rumah, semoga ilmunya berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.